Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman semua yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Bulan Ramadan merupakan bulan yang ditunggu-tunggu oleh seluruh umat Islam. Bulan di mana setiap ibadah yang kita lakukan akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Namun demikian, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Sesuatu yang bisa dilakukan dan dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam menjalankan puasa. Banyak hal yang bisa kita lakukan ketika ingin mendapatkan pahala yang banyak di bulan Ramadan. Di dalam hadis mengatakan bahwa berpuasa adalah menahan lapar dan haus mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari dan menahan hawa nafsu. Maka rugilah ketika datangnya bulan ini hanya dilakukan dengan sia-sia saja. Nabi besar Muhammad SAW telah mencontohkan kepada seluruh umatnya bagaimana hal yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan. Seperti dalam bulan Ramadan ini, Nabi Muhammad SAW telah mencontohkan kepada umatnya beberapa hal yang sunnah untuk dilakukan di bulan Ramadan. Salah satunya adalah membaca Al-Quran. Ketahuilah bahwa Al-Quran pertama kali diturunkan pada bulan Ramadan. Maka tak heran jika Rasulullah SAW sering membaca Al-Quran pada bulan Ramadan. Allah Ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan. Bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu. Dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Di dalam hadis Al-Quran mengatakan bahwa siapa saja yang membaca satu huruf Al-Quran, maka baginya satu kebaikan dengan bacaan tersebut. Satu kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Sungguh kebaikan itu akan datang dengan sendirinya. Jika datangnya bulan Ramadan, kegiatan utama yang dilakukan selain berpuasa adalah membaca Al-Quran. Kemudian membacanya dengan tajwid yang benar, ditadaburi, dipahami, dan diamalkan isinya. Insya Allah, dengan kita melakukan hal tersebut, maka kita akan menjadi insan yang berkah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kewajiban membaca Al-Quran bukan hanya di waktu tertentu saja, tetapi Allah telah memerintahkan membacanya setiap hari untuk dijadikan pedoman bagi kita semua. Apalagi ketika kita ingin membaca di bulan Ramadan, tentunya memiliki keutamaan yang sangat istimewa. 5 kehebatan membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Yang pertama, mendapatkan pahala yang berlipat ganda di setiap ayat. Yang kedua, terhindar dari godaan setan. Yang ketiga, lebih mengetahui apa saja yang terdapat di kandungan Al-Quran. Yang keempat, membuat hati tenang. Yang kelima, membangunkan pikiran positif. Marilah kita membaca dan mengamalkan Al-Quran dan tentunya berlomba-lomba melakukan kebaikan fasabiqul khairat di bulan Ramadan ini. Wallahu a'lamu bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.